makan uang rakyat dan janji-janji palsunya munafik. Sebenarnya tidak ada ketentraman hidup saya. Perut yang membesar. Mendatikan di detik-detik terakhir, Anda mati tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Kenapa dulu aku jadikan pejabat yang korup? Sang koruptor ini sampai tega membunuh nyawa rakyatnya. Sampai tega membunuh demi misinya. Tidak ada benteng yang kuat kecuali benteng keimanan manusia. Maka dari itu, bentengilah diri kalian dengan amalan-amalan kebajikan. Dan selamat datang pada pintu gerbang informasi gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu alwadi'i burhanu almabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawai mulkillah wa ala ali wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Pemirsa, jamaah, sahabat Gus Idris official dimanapun Anda berada, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semua senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, diberikan kesehatan, diberikan ma'unah, dilapangkan rezeki kita, dan dikabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Akan ada suatu golongan nanti yang mana di dalam duburnya akan diberi tanda bendera yang sangat menjijikkan. Akan ada suatu golongan nanti di akhirat nanti yang kelak akan dibangkitkan dengan perut yang membesar dan bau busuk, keluar kotoran-kotoran yang sangat menjijikkan dalam perutnya. Dan orang itu akan menanggung malu, semalu-malunya terlihat banyak orang. Bahkan siksaan, azab yang sangat memedihkan itu pun terkadang Allah tunjukkan di dunia. Di dunia Allah tunjukkan, di akhirat nanti lebih-lebih Allah tunjukkan gelar sang koruptor. Gelar sang koruptor ini bisa menjadi turun-temurun ke anak-anak kita. Kenapa bisa demikian? Karena sudah melekat di hati masyarakat koruptor. Oh, ini anak koruptor. Oh, ini anak koruptor. Oh, ini anak koruptor. Inilah yang akan menjadi malu sang anak karena bapaknya atau ibunya menjadi sang korup. Bagaimana penjelasan nanti secara detail kita akan ungkap lewat Korin. Korin Fulan bin Fulan yang meninggal. Orang tersebut belum sempat bertaubat. Meninggalnya su'ul khotimah. Orang tersebut adalah koruptor. Sang koruptor ini sangat sungguh menyedihkan. Sangat sungguh menyedihkan sekali. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad dalam hadis-hadis yang sahih, bahwa sang koruptor ini nanti kelak akan sangat menanggung malu. Ini suara angsa ya pemirsa. Angsa itu sangat peka dengan makhluk-makhluk gaib. Ini Ustadz Farhani pasti mengundang makhluk-makhluk gaib banyak ini kayaknya. Kita ini kalau waktunya luas nanti ya, kita akan masukkan Korin koruptor sesuai permintaan pemirsa dengan harapan bisa bertaubat di bulan suci Ramadan. Ada Korin jaksa atau hakim yang tidak adil, itu juga kita masukkan. Kalau jaksa kita sudah ada Korin 2. Terus akan ada lagi, tolong Gus, apakah ada seorang yang diuji oleh popularitas, misalkan artis kelas atas, top, orang yang disanjung-sanjung, dipuji-puji, dipuja-puja, kemudian mati dalam keadaan tidak membawa iman, na'udzubillah min dzalik. Itu bagaimana pedihnya siksaannya. Entah itu artis, entah itu paranormal, entah itu ustadz, entah itu tokoh masyarakat, entah itu siapapun latar belakangnya, yang jelas dia banyak orang yang mengagum, kagum sama dia, muja-muja dia, sehingga dia diuji, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Kami berharap dengan disajikan video-video yang bermanfaat dan berfaedah ini, semoga di bulan suci Ramadan, bagi Anda yang melakukan dosa besar ini, dosa korupsi ini, bertaubatlah, bertaubatlah, bertaubatlah pemirsa. Saya menyapa Anda wahai saudaraku, buat Anda yang saat ini duduk-duduk santai di ruangan yang ber-AC, ruangan yang megah, gedung-gedung yang mewah, hotel-hotel yang mewah, saya menyapa Anda wahai saudaraku, saya menyapa Anda, saya saudaramu, izinkanlah saya di sini menjadi saudaramu dunia akhirat. Dan juga buat Anda yang saat ini berada di rumah-rumah kumuh, kos-kosan sempit, kontrakan sempit, kotor, bau, amis, bahkan makan susah, malam hari ini saksikanlah kami menyapa Anda, saudaraku. Langsung saja kita kuak korin daripada sang koruptor. Sang koruptor. Sang koruptor. Jangan skip-skip video ini, karena video ini niat kami, wallahi demi Allah, niat kami semoga bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat, kata Nabi. Dan harapan kami di bulan suci Ramadan ini bisa menyadarkan saudara-saudaraku yang seiman, bisa menyadarkan khususnya saya sendiri, andaikan melakukan perbuatan keji, perbuatan maksiat, mudah-mudahan Allah ingatkan, Allah tegur, Allah turunkan kasih sayang dan rahmatnya, sehingga kita kembali kepada Allah, tidak menerjang larangan-larangan Allah. Ingat, orang yang melakukan koruptor, orang yang melakukan korupsi, demi Allah, tidak akan diterima ibadahnya, sampai orang itu belum taubat. Karena apa? Di dalam dagingnya, di dalam darahnya, itu makan makanan yang haram. Sehingga ibadah kalau harus menghadap Allah, harus suci. Kalau menghadap Allah tidak suci, maka demi Allah, orang ini akan masuk ke neraka, matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, berarti matinya tidak dapat hidayah, matinya tidak mendapatkan ampunan, dan orang itu belum bertaubat. Na'udzubillah min dzalik. Ini biar gak banyak-banyak angsa ini, apa itu, teriak-teriak, kita langsung aja masukkan korinya ya, mirsa. Persiapan Ustaz Farhan? Sudah ketemu? Sudah ketemu? Siap, Sarahan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum. Kenapa? Assalamualaikum, selamat malam. Kenapa Anda? Kenapa Anda? Aduh, perutku. Kenapa perut Anda? Di akhir hayatku, aku mendapatkan kesakitan yang sangat luar biasa, terutama perutku membesar. Allah, ya Allah. Dosa besar apa yang membuat Anda semacam ini, seperti ini, sehingga Anda sangat malu, Anda sangat menderita, Anda sangat kesakitan? Iya, semasa hidupku, aku sering memakan, mengambil, bukan hak saya. Maling Anda, mencuri, perampok. Iya. Bisa juga dikatakan maling. Tapi secara halus. Apa itu halus? Toyol. Bukan. Minggu toyol. Itu pelihara toyol. Apa? Bukan. Orang-orang yang terhormat. Oh. Seperti saya. Saya halalkan segala macam cara untuk supaya semua
keinginan saya terpenuhi dan saya manfaatkan apa yang fasilitas yang saya dapat, jabatan yang saya sandang. Oh, Anda seorang pejabat. Saya kira pemaling itu perampok, pencuri. Ternyata pencuri atau maling yang sudah tersistem. Bahkan yang saya ambil bukan lagi jutaan. Masya Allah. Bahkan Allah sampai ratusan juta. Allah saya Allah ambil. Itu bukan hak saya. Terus Anda, sebentar sebelum Anda tanya, berarti Anda itu Pak, seorang korupsi gitu, koruptor. Betul. Anda itu pejabat sebagai apa kalau boleh tahu? Kalau RT enggak mungkin ya pemirsa. RT enggak mungkin sampai ratusan juta. RW juga mustahil. Kepala desa kayaknya kurang. Kalau camat? Camat Anda. Bupati. Gubernur. Waktu hidup saya orang terpandang, saya orang terhormat. Saya duduki jabatan sebagai anggota dewan. Oh, anggota dewan pemirsa. Apa kita tanya? Anggota dewan di tempat mana? Kayaknya gak perlu ya. Nanti kalau kita tanya nama, kita tanya tempat, itu kalau keluarganya masih hidup, ini kan aib. Ya, gak enak juga ya. Saya gak tanya bapak namanya siapa, alamatnya mana. Yang jelas, tolong ceritakan seperti yang Anda katakan sama saya tadi sebelum masuk. Kita kan sudah negosiasi untuk menceritakan. Ya. Iya, bapak seorang, perhatikan pemirsa, seorang anggota dewan. Terus bapak ini ngambil yang hak bukan haknya, hanya duit ya, bukan pada haknya. Terus Anda buat apa pak sampai ratusan juta? Untuk memperkaya diri saya sendiri. Sombong-sombongan gitu. Dorongan juga dari istri saya, mengompor-ngompori, memanas-manasi. Katanya mumpung ada kesempatan, kapan lagi? Mumpung jadi amanah pemimpin ya, anggota dewan ya. Dulu sewaktu mau menduduki jabatan ini, berapa banyak uang yang kita keluarkan. Dan saatnya sekarang untuk kembalikan uang kita. Dan dengan cara kita ambil yang tadinya buat kemaslahatan umat, buat bikin jalan, buat bahkan buat bikin tempat ibadah. Saya Allah berani Allah untuk mengambilnya demi sampai untuk tempat ibadah. Memperkaya sampai tempat ibadah Anda makan. Iya. Anda nyesal? Sangat menyesal. Sangat menyesal. Kok tega-teganya sekali pak, sampai rumah ibadah Anda lahap gitu aja. Itu tempat ibadah pak, gak takut sama azab Allah. Berapa juta, ratus juta yang Anda makan pak, itu keringat rakyat pak. Duit rakyat yang dengan sengsara pak, engkau makan begitu saja. Ingat, mereka juga punya anak istri seperti bapak. Untuk makan sesuap nasi sehari aja mereka gak bisa pak, kadang pak. Sampai ngemis pak. Semakin saya banyak mengambil hak mereka, semakin besar saya korupsi, maka semakin rakus. Semakin rakus saya untuk mengambil semuanya. Saya halalkan segala cara. Anak bapak juga Anda kasih makan dengan uang haram itu? Iya juga, karena mereka juga saya berani korupsi demi untuk supaya anak-anak saya kelak menduduki jabatan kayak saya sekolahkan setinggi-tingginya demi untuk mencapai derajat pejabat terhormat, disegani masyarakat. Allahu Akbar. Segala cara dilakukan. Dia dikasih amanah oleh Allah menjadi pemimpin, menjadi anggota dewan wakil rakyat.
tapi kelakuannya bejat. Tega makan uang rakyat, padahal rakyatnya sangat menderita. Rakyatnya kelaparan. Engkau tega sekali, Pak. Bahkan rumah ibadah pun. Lu pernah berjanji sebelum saya menjadi pejabat, sebelum saya diangkat menjadi pejabat, akan saya sejahterakan semua rakyat dari sekian banyak lapisan masyarakat. Munafik Anda. Saya kasih janji. Tolong pilih saya. Saya janji hidup masyarakat akan makmur. Tapi kenapa setelah saya menduduki jabatan itu semua terbalik? Saya malah mengkhianati amanah itu. Biadab kamu, Pak. Ya tapi pelajaran lah ya, sudah terjadi ya gimana lagi. Allah sudah menciptakan, mentakdirkan Bapak ini. Ya ambil hikmahnya lah pemirsa. Percuma pun saya emosi ya. Astagfirullahaladzim. Dalam diriku ini setan apa? Anda benci dengan diri Anda sendiri yang menjijikkan itu. Sangat membenci. Saya sempat terpancing emosi pemirsa ya. Kalau ingat-ingat masukkan Korin Bapak ini, saya teringat para koruptor-koruptor itu yang biadab, yang keji, makan uang rakyat dan janji-janji palsunya, munafik. Kenapa mau dijadikan sebagai pejabat yang kayak begini? Lebih baik menjadi rakyat yang jelata tapi jujur. Allah, rakyat Allah yang menerima keadaan, yang mau bersyukur, nggak kayak seperti saya rakus. Hidup cuma sekali. Perhatikan video ini. Buat Anda yang saat ini, saya tidak punya maksud untuk menyinggung. Harapan saya buat Anda yang menyaksikan video ini, yang perilakunya mungkin sedang mengalami seperti yang dialami oleh Bapak sebelum diambil nyawa Anda, Pak, tolong tobatlah, Bu, tobatlah. Anda dikasih amanah oleh Allah untuk menjaga rakyat Anda, tapi engkau biarkan rakyat kamu kelaparan, kamu bersenang-senang, kamu hura-hura, kamu pesta-pesta. Demi Allah, laknat yang akan melaknatmu. Tobatlah kalian, wahai para wakil-wakil rakyat. Tobatlah kalian, wahai para pemimpin-pemimpin rakyat. Tobatlah kalian, wahai para pemimpin-pemimpin negeri. Sesungguhnya berapa juta rakyat kalian yang telah kau bohongi, berapa juta rakyat kalian yang telah kau zalimi. Demi Allah, kalau kalian gak segera tobat, maka azab yang sangat pedih sudah menunggu kalian di dunia. Kalian akan dihinakan mati kamu. Di akhirat, kalian juga akan dihinakan. Auzubillahi min dzalik. Contoh Bapak ini. Jabatan gak ada gunanya. Baru tahu kalau sekarang jabatan tidak ada gunanya. Bapak kalau boleh tahu matinya tanggal berapa? Apa tahun berapa? Masih ingat? Iya, sekitar tahun 2014. Masih baru. Allahu Akbar. Gak bisa tobat Anda ya. Aduh. Sudah mati ya. Gak bisa tobat. Cuma kan? Sekarang tobat udah enggak, bukan tempatnya lagi bertobat. Ini beda, udah beda alam. Pemirsa ini Korin lo ya. Jangan salah arti. Roh bukan roh. Roh arwah sudah kembali kepada Allah. Tapi ini Korin. Walaupun Korin sama persis sifatnya, karakternya, namanya, wajahnya sama seperti orang tersebut. Aduh, gimana ini? Aduh. Anak istri Bapak masih hidup? Masih hidup, tapi ya Allah. Istri seorang korupsi, koruptor, pasti gitu. Anak koruptor. Apakah orang-orang yang masih hidup tahu kalau Anda koruptor atau enggak tahu? Awal-awalnya tidak, tapi lama-kelamaan ya, namanya juga sang menyembunyikan aib, gak bisa ya terbongkar juga. Anda pernah menyogok jaksa, menyogok hakim, atau riswah? Riswah haram, demi Allah haram.
Anda yang menyogok untuk menjadikan Anda, tujuan Anda, cita-cita Anda berhasil, itu namanya riswah. Dan riswah itu haram. Buat Anda yang pernah melakukan itu, menyaksikan video ini, tolonglah bertaubat pemirsa. Harapan kami dengan video ini menjadikan orang-orang di bulan suci Ramadan ini bertaubat, tersentuh hatinya. Mumpung masih diberikan harapan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah. Saya yakin entah 10 orang, 20 orang, 100 orang, bahkan 1000 orang, 1 juta orang menonton video ini, saya yakin pasti ada. Pasti ada yang menonton yang pernah melakukan seperti bapak ini, mumpung belum dicabut nyawanya, taubatlah. Kenapa dengan anak Anda? Kenapa dengan Anda, Pak? Selama hidupnya aku beri makan dengan hasil mencuri uang rakyat. Gimana sekarang anakku nasibnya? Udah berdarah daging, makanan, minuman itu gak ada berkah, gak ada manfaatnya. Janganlah seperti saya, cepatlah bertobat nak. Bertobat nak. Ya anak Anda kan gak tahu, anak Anda gak tahu, anak Anda. Para ulama, anak Anda itu kan gak ngerti pak. Nanti di akhirat pemirsa, anak itu nangis berdoa, ya Allah ampunkanlah orang tuaku, ya Allah ampunkanlah orang tuaku, ya Allah. Tapi ditolak doanya oleh Allah. Karena apa? Dagingmu, darahmu ada makanan haram dari orang tuamu. Maka dari itu pemirsa, jangan kau kasih anak-anak kamu makanan-makanan yang bersumber dari haram, apalagi korupsi ratusan juta itu. Gak manfaat hasil dari koruptor. Apakah Anda senang setelah Anda korupsi? Ya, misalkan Anda pertama korupsi, kedua korupsi, ketiga korupsi, apakah Anda merasakan nyaman, bahagia dengan korupsi itu? Sebenarnya tidak ada ketentraman hidup saya. Dan hati kecil saya sudah merasa ini bukan harta yang sesungguhnya yang mestinya saya dapatkan. Hati kecil saya berkata ini bukan hartaku, ini milik orang banyak. Gak ada ketentraman. Bahkan menjelang ajal saya, harta saya hampir habis karena untuk mengobati penyakit saya. Terjangkit penyakit. Akhirnya harta hasil dari korupsi hampir habis pakai berobat. Buat apa harta itu? Buat apa bawa malapetaka? Nyesel ya Anda ya. Baik, yang terakhir yang mau saya tanyakan Pak, setelah meninggal Anda, apa yang Anda saksikan jenazah Anda? Apakah ada keanehan, keganjilan, penderitaan Anda? Apa sudah cukup di situ, tamat, atau masih ada lagi setelah Anda meninggal? Iya. Apa Pak? Ahem. Jenazah saya sebab habis meninggal, perutnya membesar. Na'udzubillah min dzalik. Baunya busuk sekali ya. Baunya enggak karuan baunya. Allahu Akbar. Keluar kotoran yang sangat menjijikkan. Aduh. Jenazahnya sangat hina, menjijikkan bagi seorang koruptor kayak saya. Aduh, tolong kembalikan ke dunia saja, tolong. Kalau bisa. Ya nggak bisa Pak, mau mengembalikan Anda ke dunia gimana? Saya bukan Tuhan. Takdir sudah tercatat di Lauhul Mahfud, mati Anda dalam keadaan yang sangat menyiksa, penderitaan, mati Anda dalam keadaan yang sangat hina, mati Anda dalam keadaan su'ul khotimah, mati Anda dalam keadaan murtad, belum sempat bertaubat gara-gara maksiat yang Anda lakukan. Anda memang muslim,
Anda memang Islam, tapi maksiat yang Anda lakukan menjadikan di detik-detik terakhir Anda mati tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar. Jangankan ada bayangan surga di dalam hatiku, gak ada bayangan sama sekali kalau dalam keadaan kayak begini. Kobaran api neraka yang ada dalam bayangan, jangankan lihat belakangnya surga atau halamannya, wanginya juga mustahil saya dapatkan. Aduh. Allahu akbar, kasihan pemirsa ya. Na'udzubillah min dzalik. Di dunia saja juga sangat, di dunia saja sudah sangat penderitaannya amat-amat pedih. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana pedihnya. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana siksaannya. Apalagi lebih-lebih di alam kubur. Kita enggak bisa ngungkap di alam kubur ya pemirsa. Karena Korin, ingat, kalau ada yang mengaku-ngaku bisa ngungkap di alam kubur, bohong. Cari ilmu dimanapun ya, kecuali karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Korin, wajar, manusia masih banyak yang bisa. Kalau Korin ya, kita hanya bisa mengkuak semasa hidupnya. Kita hanya bisa mengkuak di akhir hayatnya dan sesudah mati sampai ke kuburan. Selebihnya di alam barzah, di akhirat, kita belum bisa. Mohon maaf pemirsa, memang susah. Memang gak ada yang bisa ya. Kalau ada yang bisa berarti bohong. Kebanyakan bohong, 99% bohong. Ya. Jadi apa adanya yang kami sajikan. Kami bisanya seperti ini ya, mohon maaf. Cuman insya Allah kami yakin ini adalah sangat bermanfaat, informasi yang sangat penting. Inna Allah yuhibbut tawabina yuhibbul mutatahirin. Allah sangat mencintai orang yang bertaubat. Menangis pun gak ada gunanya. Walaupun menangis dengan air mata darah, gak ada gunanya. Aduh. Kesempatan udah gak ada lagi. Udah gak ada lagi. Kenapa dulu aku dijadikan pejabat yang koruptor? Apakah Anda gak pernah, waktu itu gak ada yang ingatkan Anda, kayak ustad, kayak kiai, kayak ulama, kayak ada gak pernah sehat, kayak orang bijak lah atau apa? Pernah ada gak yang sudah mengingatkan Anda? Iya. Ada? Memang. Guru spiritual atau apa? Satu dua. Anda kalau bicara ngadep sini dong, yang sopan dong. Gimana? Ada enggak yang ingatkan Anda? Ada. Siapa? Ustaz atau siapa? Iya. Ustaz sekitar rumah saya, sepuh dari. Gimana ceritanya? Sekitar lingkungan saya. Gimana, dia kasih gimana? Nasihat. Dia kasih contoh. Kasih contoh bagaimana. Bukan kasih contoh, tapi dia mengasih tahu bagaimana adabnya, siksaannya bagi sang koruptor. Apakah Anda gak takut sama sekali ketika ustadz itu menceritakan adab seorang koruptor? Saya malah marah. Astagfirullah. Saya malah tersinggung. La ilaha illallah. Anda musuh itu ustadz itu, dai itu sebut. Iya. Yeah. Dan saya bilang, ini urusanku. Amalanmu itu buatmu, dan amalanku ya aku yang nanggung. Kenapa harus repot ngurusin orang lain? Dengan bangganya Anda jawab seperti itu. Ya. Iya, saya tertutupi dengan kerakusan. Karena udah banyak harta yang saya makan dari harta yang haram. Jadi saya tidak bisa menerima nasihat dari orang-orang bijak. Malah saya benci siapa saja yang saya nasihatin. Dan saya bilang, kamu pasti merasa iri
karena saya menjadi seorang yang kaya raya. Kalau mau kayak saya, turutin dong. Jangan bicara seolah-olah menasehatin saya. Tapi sekarang saya baru menyesal. Itu sebenarnya kalau saya turutin mungkin sekarang saya enggak seperti ini. Mungkin saya sekarang setidaknya saya bisa bertobat dulu sebelum saya meninggal. Kenapa hati saya kayak batu? Kerasnya enggak bisa ditembus dengan nasihat-nasihat dari para ustadz, para kiai. Apakah ini akibat dari banyak memakan harta yang bukan hak milik saya, yang sudah mendarah daging di dalam tubuh saya? Hati saya keras bagaikan batu. Allah, anggota dewan, kayaknya ini kita harus bikin episode 2 ya. Saya jadi teringat, saya jadi pengen kerentak, entah itu yang menggerakkan Allah ya. Tapi saya yakin yang menggerakkan Allah. Saya ingin membuat episode 2 sang koruptor, yang mana sang koruptor ini sampai tega membunuh nyawa rakyatnya, sampai tega membunuh demi misinya untuk menjadi pejabat, untuk menjadi pemimpin, sampai menghalalkan segala cara, sampai membunuh, entah itu diculik, entah itu disiksa, entah itu disuntik, entah itu dianiaya, ya, ditembak atau apa, kan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Tiba-tiba di jalan ditembak, mati. Sewa preman dibacok, mati. Ternyata ujung-ujung dalangnya adalah orang yang koruptor, wakil rakyat juga. Awas-awas. Itu. Udah enggak kuat. Tolong ringankan penderitaanku. Tolong. Mungkin mohon maaf enggak bisa. Yang bisa meringankan sedikit saja dari siksaan Adam yang sangat pedih ini. Tidak bisa, Pak. Mohon maaf. Saya paling benci sama orang yang koruptor. Perbuatan ini yang sangat membuat saya amarah. Lantas bagaimana nasib keluargaku? Koruptor rakus sehingga menghalakan segala cara, lahirlah kezaliman. Jadi menjadi Sultanun Jair, pemimpin yang diktator, ada semacam itu. Karena berawal dari korupsi, berawal dari koruptor, memakan uang haram, maka setan membisiki, bunuhlah dia yang menghalangi kamu, singkirkan yang menghalangi kamu. Akhirnya zalim, sampai rakyatnya terkadang dibantai. Setidaknya anak keturunanku jangan sampai menderita di dalam akhir hidupnya kayak saya. Cukup. Saya sendiri yang menanggung ini. Cukup. Ya sudahlah, Pak. Terima kasih banyak informasinya. Semoga yang Anda sampaikan menjadikan sedikitlah kurangnya azab Anda di alam kubur. Ya, azab ruh Anda, azab jasad Anda di alam kubur. Dengan Anda menyampaikan video ini ditonton orang banyak, dan ada seseorang yang nonton itu bertaubat, insya Allah meringankan azab Anda. Selagi di hati Anda itu ada iman, pernah baca syahadat selama hidup, pernah menyebut Allah, pernah selawat, pernah insya Allah. Sedikit ya, saya gak bisa jamin, karena saya bukan malaikat, gak tahu keadaan seperti apa. Mudah-mudahan dapat hidayah. Sejelek-jeleknya Anda, pasti ada kebaikan yang pernah Anda lakukan.
Dan sebaik-baiknya Anda siapapun, sebaik-baiknya siapapun pasti ada pernah melakukan kesalahan. Ya itu aja yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih yang informasinya Pak ya. Semoga bermanfaat. Yang saya sampaikan mendapat meringankan siksaan saya. Ya, amin. Itu mudah-mudahan harapan Anda dikabulkan oleh Allah ya. Karena setiap insan berbuat apapun, sedetik itu melakukan apapun, pasti disaksikan Allah, dilihat Allah. Dan mudah-mudahan dengan cara ini Allah memberikan hidayah, memberikan ma'unah, memberikan pertolongan Anda di alam kubur maupun di akhirat. Amin ya. Pulangkan. Ya, saya pulangkan. Terima kasih Pak. Ya. Ya, cukup pemirsa. Itu yang dapat kita tengok, kita saksikan bersama Qorin daripada sang koruptor, yang semasa hidupnya rakus, semasa hidupnya tamak, melakukan segala cara demi untuk membesarkan perutnya, demi untuk menuruti nafsu setannya, demi untuk menyenangkan hatinya, demi untuk membesarkan perutnya. Sudah kita saksikan alangkah pedih dan ngerinya, alangkah menjijikannya. Itu di dunia saja, belum di alam kubur, belum sakarat, belum di padang mahsyar. Kelak di padang mahsyar akan dibangkitkan dengan sangat menjijikkan itu orang. Andaikan orang itu belum taubat dan tidak dapat ampunan, maghfirah, hidayah dari Allah. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Alangkah banyak bermacam-macam seseorang dari berbagai wilayah, berbagai suku, berbagai karakter orang, min qabail syatta wa biladin syatta, macam-macam suku, macam-macam karakter, ini semua bisa menjadi ibroh, melainkan ini semua menjadi pelajaran buat kita. Dan saya berharap yang menonton video ini dimanapun Anda berada, hei wakil rakyat, hei para wakil rakyat, hei para pemimpin-pemimpin bangsa, hei para pemimpin-pemimpin rakyat, Anda yang duduk di sanggah sana-sana, Anda yang duduk di gedung DPR, Anda yang duduk di gedung MPR, Anda yang duduk di istana, jaga amanah dari Allah. Rakyat percaya kepada Anda. Jangan kau sia-siakan amanah ini. Jangan kau zalimi rakyatmu. Jangan kau sakiti rakyatmu. Engkau duduk di sana bahagia, engkau foya-foya, engkau hura-hura, tapi rakyatmu menderita, busung lapar, mati. COVID-19. Apa? COVID-19, Rek? COVID-19. Jangan kayak Ustaz Farhan nanti. COVID-19. Allahu Akbar. Kita saksikan mereka. Rakyat yang enggak punya, rakyat yang menderita, enggak punya pekerjaan, mereka mati, ada yang mati, ada yang meninggal. Bukan karena terserang COVID, tapi mereka mati karena kelaparan. Allahu Akbar. Mereka gak bisa bekerja, mereka gak bisa cari makan di saat lockdown. Ayo, buat kita yang ada rezeki, kita bantu. Saudara-saudara kita, kita bantu. Yang gak punya makanan. Dan alhamdulillah, bukannya pamer ya, ya saya mengajak, mengetuk hati saudara pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya sahabat Gus Idris Official. Alhamdulillah kami diberikan amanah anak yatim, kami diberikan amanah santri fakir miskin, nggak punya orang tua, nggak punya siapa-siapa. Di sini ada santri yang sudah nggak bisa bekerja, yang lumpuh, ada santri yang gangguan kejiwaan, macam-macam di pondok sini. Ada anak yatim, ada. Saya mengetuk hati Anda. Ayo kita sayangi mereka, ayo kita bantu mereka. Apalagi saat ini, lihat ya, nanti kapan-kapan saya videokan
Mungkin Anda akan nangis meneteskan air mata. Tempat tidur mereka, ya Allah, tempat tidur mereka kebocoran. Tempat tidur mereka saat ini itu enggak layak untuk tidur, pemirsa. Makanya doakan saya dan pengurus-pengurus pondok ini, khususnya ustadz-ustadznya, bisa cepat menyelesaikan bangunan pondok. Itu harapan saya, pemirsa. Makanya tadi habis sholat subuh saya sempat-sempatkan bikin video ini. Dan harapan mudah-mudahan tergugah hati Anda, terutama Anda yang ingin kembali kepada Allah, Anda yang ingin bertaubat, semoga tergugah hati Anda. Ayo, mumpung bulan suci Ramadan, banyak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita saat ini membutuhkan uluran tangan kita. Coba kita lihat ya, kita lihat, ini sudah agak siang, sudah agak ada cahaya, biar disorot kamera dari sini. Coba tolong mas kameramen disorot itu tempat tidurnya anak-anak yang nggak layak, tidurnya di situ. Ayo kita langsung aja, nggak apa-apa, biar tahu pemirsa ya. Ini pembangunan, nah itu pembangunan pemirsa. Pembangunan masih belum selesai, masih 60, oh belum ada 60%, masih 40% itu. Lantai 3 masih 40% pemirsa. Saya itu bangun nih berapa tahun ya? Tahun Mas Dimas, enggak selesai-selesai ini. 5 tahun lebih. 3 lantai enggak, 4 tahun kalau enggak salah. 4 tahun lebih enggak selesai-selesai ini. Coba di kamera lagi. 4 tahun lebih enggak selesai pemirsa. Ayo kita lihat anak-anak ya, santri yang saat ini tidur. Ya Allah, enggak tega mungkin Anda. Tapi ya enggak apa-apalah, siapa tahu Anda yang pernah menjadi koruptor, pernah menjadi korupsi, bertaubat malam hari ini. Ya sudah pagi ya, bertaubat pagi hari ini. Mumpung di bulan suci Ramadan, Allah bukakan pintu maghfirah. Allah bukakan pintu taubat. Allah bukakan pintu ampunan. Ayo. Allah, antum bisa, Anda bisa bertaubat. Kemudian bisa sedekah kepada fakir miskin yang membutuhkan, bisa sedekah untuk pembangunan masjid, sedekah untuk pembangunan pesantren seperti ini ya. Bukan saya mengharapkan, insya Allah saya mampu selagi saya diberikan kesehatan, tapi tidak menutup Anda yang mau sedekah gitu ya. Ayo kita lihat ya. Bismillah. Ini santri namanya Sotik Arifin dari Surabaya. Masih tahap pemulihan ya, pemulihan karena gang sukmanya masih belum masuk semua. Jadi orang bisa dikatakan gangguan jiwa karena jiwanya belum kembali, masih baru. Ayo kita tengok santri-santri tidurnya kayak gini. Tangga aja dari pring pemirsa. Tangga saja dari pring. Innalillah. Bisa naik kameramen. Kameramen bisa naik. Oh, bisa. Bismillah. Jubahan repot pemirsa. Jalan, ya kayak gini iki dalane. Iki turune arek-arek tidurnya anak-anak santri pemirsa, enggak ada tempat. Allahu Akbar. Awas mau coplok. Ini sudah retak ya, kayak gini. Innalillahi. Tuh kita lihat santri-santri kita. Kayak gini. Anda enggak gelap. Coba diterangkan. Pakai flash enggak apa-apa. Bisa. Terang. Hah? Coba diterangkan lagi di pakai flash bila perlu. Jelas ya. Lihat pemirsa, kasihan. Enggak ketok. Flash. Enggak ada. Kita lihat pemirsa ya. Coba tak bantu flash. Ya pak. Lihat enggak? Kok gelap ya? Kayak gini pemirsa ya.
keadaannya seperti itu. Kelihatan ya santrinya yang tidur? Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Ya seperti ini keadaan kamarnya. Tuh. Kok gelap ya? Ini bisa iso padang loh. Insyaallah kelihatan. Ya, Pak? Insyaallah kelihatan. Kelihatan ya. Nah, gitu. Ya, lewat sini. Lebih enak jalannya. Ya seperti inilah, layak enggak pemirsa buat tidur? Tuh batuk-batuk anak-anak. Ayo. Seperti ini keadaan kita ya. Tahap pembangunan pondok yang beralamatkan di puncak Gunung Kawi. Tak bangun-bangun pondok di puncak Gunung Kawi ya. Si wong-wong orang-orang Gunung Kawi itu bisa bertobat. Orang-orang Gunung Kawi yang pesugihan-pesugihan, tuyul-tuyul itu bisa berobat, makanya bisa bertobat. Kita bangun pondok di Gunung Kawi. Ya seperti ini, belum selesai bangunan kita, masih 40% lantai 3. Ayo. Itu syuting lah tempatnya tidur anak-anak ini. Lihatlah pemirsa, tempat tidurnya anak-anak. Ya, belum layak lah. Ya selama ini saya nggak dapat bantuan dari pemerintah sama sekali. Bangun 3 lantai ini 40% sudah jadi ini. Sudah perkiraan sudah hampir 1M. Alhamdulillah sudah hampir, mungkin sudah 1M. Saya sedikit pun nggak minta bantuan pemerintah. Bahkan pemerintah pernah nawari saya. Saya bangunkan pondok semau Gus. Saya bangunkan pesantren semau Gus. Saya berikan tanah berapa hektar. Tapi saya nggak mau pemirsa, karena di balik itu ada sesuatu. Khairul Muluk. Sebaik-baik pemerintah, sebaik-baik pejabat, ada yang dekat dengan ulama. Dan seburuk-buruk ulama adalah yang ngemis-ngemis kepada pemerintah, pejabat. Awas, kesaduk ke kabel. Ya, mudah-mudahan itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Siapapun orang yang taat kepada Allah, sapa wong sing taat marang Gusti Allah lan taat marang Gusti Kanjeng Nabi. Jadi siapapun yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi, orang yang seperti itu, mau dia pejabat, mau dia ulama, mau dia umara, mau dia rakyat, mau dia orang biasa, maka beruntunglah orang tersebut menjadi orang yang beruntung. Semoga harapan saya di bulan suci Ramadan ini bisa membuat video-video yang berfaedah, video-video yang bermanfaat. Tentunya kami bukan siapa-siapa kalau tidak ada Anda. Supportlah terus video ini pemirsa, supaya kami semangat untuk membuat video-video. Karena susah ya, belum editingnya, editornya. Kami semalaman belum tidur, belum semalaman ini kami baru datang dari ngobatin orang yang lumpuh, orang yang sudah sakit lama. Kami baru datang salat subuh di pondok dan langsung buat video. Teringat, ya Allah, mumpung bulan suci Ramadan, ya Allah, saya pengen jadi orang yang bermanfaat. Anak-anak sudah tidur semua, kasihan. Makanya alhamdulillah ada mas admin yang membantu bikin kameramen, ada Ustadz Farhan juga alhamdulillah. Saya teringat, ya Allah, saya belum buat video sama sekali. Ini mumpung bulan suci Ramadan, ya Allah. Tadi udah ngantuk berat, sudah capek banget. Sudah capek, lelah banget. Tapi ya Allah, ini bulan suci Ramadan. Belum tentu bulan Ramadan depan aku masih engkau berikan usia. Ya Allah,
saya pengen jadi orang yang bermanfaat di bulan Ramadan ini. Itu sih tadi awalnya saya buat video. Makanya subuh tadi langsung masukkan Korin sampai siang ini pemirsa. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Support teruslah video ini supaya kami bersemangat. Adanya Anda, adanya doa Anda, adanya support dari Anda, semangat dari Anda, hilang rasa lelah dari kami. Insya Allah. Itu pemirsa ya. Karena juga hasil ini, ditambah lagi hasil dari YouTube ini, walaupun gak seberapa, kita bantu untuk proses pengecoran lantai 3 ini. Walaupun bisa beli semen, hanya batas semen. Tapi insya Allah, bisa bermanfaat lah. Dan terima kasih banyak kepada Anda dimanapun berada yang telah membantu acara, apa, membantu proses pembangunan pesantren ini. Hamba-hamba Allah yang luar biasa, ada yang nyumbang 100 juta. Nah, Allah sungguh luar biasa. Ada yang nyumbang 100 juta tadi malam ya. Ada yang nyumbang 100 juta buat Anda. Ada yang nyumbang sekian walaupun dengan senyuman. Sungguh terima kasih banyak kami ucapkan. Semoga Allah membalas berlipat-lipat kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.